Halo Kang Teteh, balik lagi bersama saya Ali Rahman. Kali ini kita akan bareng-bareng nostalgia dengan mobil sedan manual tahun 96. Yes. Di belakang Ali udah ada Mitsubishi Lancer GLXI manual tahunnya 96, warnanya warna hijau. Ali akan detailkan kondisinya. Jadi buat Kang Teteh yang memang pengen dengan mobil ini, harganya udah terjangkau, tapi Ali akan detailkan dulu untuk kondisinya ya. Nah, ini dia. Mulai dari kondisi area engine, Ali akan detailkan area engine, kemudian eksterior dan juga interior, serta cek elektrikal yang bisa kita cek secara langsung ya. Tulangan aman ya. Ini kap mesin juga masih bawaan, bagus. Bostik silonya utuh, area engine gak ada bekas indikasi tabrak kiri kanan ya. Ini rapi. Ada engine-nya rapi, getaran mesin normal, suara mesin juga normal. Ini mobil kencang ya, mobilnya kencang, enak dipakainya. Soal kaki-kaki, tadi Ali ke spot foto ini, dicobain emang kaki-kakinya nyaman banget, luar biasa. Nyaman banget untuk ukuran mobil tahun 96. Ini nggak ada gemelutuk, nggak ada suara benturan besi, nggak ada ya. Mobilnya memang cakep banget. Oke, kita tutup ya. Tapi susah, karena sambil pegang HP gak apa-apa, giniin aja ya. Buat stop lamp ya, ini utuh ya, bening tuh. Sebelah sini juga sama. Buat pajak, terima panjang bulan 2 2025 ya. Ini mobil cakep. Bodi samping kiri secara keseluruhan juga ini cakep ya, tuh. Kemudian velg, ban. Ini bannya tebel, bodinya rapi, gap-gapnya juga presisi. Atapnya juga bagus, hood engine juga bagus ya. Terus kacanya juga bagus. Masih bawaan juga Lamy Shape ya. Tuh. Di bagian door trimnya juga rapih. Karet balon juga utuh. Bostik sealernya juga masih bawaan. Pilarnya juga oke. Oh iya, ini ada buku servisnya. Rapih ya. Ini jok orinya masih ada di dalam ya. Jadi ini di cover aja. Rapih punya. Beuh ya. Ini aksen kru memang jadi tambah kelihatannya mewah aja ya, walaupun mobilnya tahun 96. Door trim rapi. Bostik sealer juga oke. Sampai ke bawah ya. Ban ini juga sama tebel. Ini biasalah, ala-ala mobil tua lux banget ya. Cakep. Stop lamp, reflektornya utuh, knalpotnya ada dua ternyata ya lubangnya. Cakep ya tuh. Ini bodi samping kanan secara keseluruhan ya. Menurut Ali sih cakep, kalau menurut Akang tadi gimana? Aman, suspensi juga deh. Memang tadi dicobain emang nyaman ya. Ini bukanya dari mana nih? Berarti dari depan. Bodi rapi, karet balon, pilar. Tuh, ini semuanya utuh. Bostik sealer juga sama nih. Masih bawaan. Rapi ya. Door trim rapi. Ya, 96 rapi ya. Ini ada bekas, kayaknya bekas rokok ya. Plafon juga rapi, cakep. Nah, ini dia. Baris pertamanya, karet balon, bostik sealer, oke punya. Door pocket, nggak ada cup holder di pintu mah ya. Itu juga bagus. Odometer saat ini 113 ribuan, head unit udah double din. Transmisi juga enakan ya. AC juga tadi sempat nyobain, dingin AC-nya. Terus, apalagi ya, kuplingnya juga responsif. Kunci ada satu, remote-nya ada dua. Kita cek bagasi ya. Nah, ini area bagasinya. Masih rapi banget nih ukuran tahun 96 ya. Tuh. Ini juga bostik sealernya masih bagus nih. Masih nyerepet ya. Korosi kecil ada di sini. Overall 96 memang rapi, terawat.
Kita cek elektrikalnya dulu. Elektrikalnya kita nyalain AC juga. Nah, ini AC-nya kayak udah mulai dingin, cepet ya. Plafonnya buat lampu. Nyalainnya gimana ya? Oh, gini. Oke, lampunya nyala, warnanya warna putih. Ini plafon sih bilang rapi ya. Oh, ini ada ininya nih. Tuh. Ada kacanya ya. Simple ya, desainnya masih simple. Ini di interior minusnya ini nih. Tuh ada ini retak di sini nih. Retak kecil. Terus head unit udah double din. Ini udah power window ya. Juga cakep. Sana turun. Sebelah sini juga oke, bisa naik turun juga. Ini tinggal kita naikin. Tinggal turunnya, oke, normal ya. Terus buat window lock. Ini terus jadi nggak bisa ya di sana, karena windownya di lock di sini. Pengaturan spion juga udah elektrik dong. Nah, ini. Oke. Berarti ini harus dibetulin dulu ya. Oke, berarti kiri kanan harus dibetulin dulu. Kiri kanan harus dibetulin dulu buat di electric mirror ya. Cakep lah ya, mobil mah di bagian interior oke. Kemudian matiin lagi soalnya bensinnya dikit. Kalau bekas banjir mah nggak ada ya. Tuh, ini rapi banget, bersih, kolongan juga oke. Itu mah karat oksidasi aja, normal. Oke, kita tutup, bentar. Coba tutup sambil teman-teman bisa tahu. Oke. Pulang? Iya. Pulang? 60-an lebih. Ya. 96. Lancer GLXI. Oh, cak. Pulang? Tenyanak. Ya. Cakep tuh. Lancer GLXI. Boleh ya yang berminat mampir aja ke showroom 76 Mobil Indo Cijagra Bandung atau Pasir Loyo Bandung. Ali tunggu silaturahminya dan see you in the next review. Mobil tua ada, mobil muda ada, mobil OKM ada, mobil full ori juga ada. Bermacam-macam pilihan buat akang teteh dan bermacam-macam harga juga pastinya. Yuk diantos.